I can't be your love, 'cause I'm afraid I'll ruin your life. Hai semuanya, kembali lagi sama aku. Udah lama ya aku gak main The Sims. Itu terakhir itu kalau gak salah 2 minggu lalu. Tapi itu karena aku lagi sibuk. Ditambah lagi ya aku main The Sims juga. Jarang ada yang nontonnya, sedih banget. Jadi nanti aku bakal main di episode ini. Mainnya tuh bakal sambil curhat ya teman-teman. Karena itu cara supaya aku kayak biar netral stres sama dunia ya. Ya begitulah ya. Jadi ngomong-ngomong di sini kita lihat ada Agus si Agus. Ya ampun ya. Dan dia lagi makan, lagi sarapan, dan ini anaknya lagi joget-joget. Terus istrinya mana? Nih istrinya di sini. Tah, menyampu ini side profilnya bagus loh guys. Itu side profil ya. Oke, jadi langsung aja ya guys. Kita bakal, oh deket banget. Jadi pas datang-datang itu kan aku dapat notifikasi kita harus bayar bill. Ya ampun, makanya hemat tuh. Atau aku belum setting ini ya guys. Atau lampunya tuh disetting jadi kayak otomatis itu loh. Jadi pas ada butuhnya aja. Ini gak sih? Auto like, I like ya semuanya. Biar hemat. Nanti kita ini bayar bill, by the way, bayar bill. Ya, kita bayar. Nah ini untuk istrinya. Ini sayang banget nih cake-nya. Terakhir kita sudah nge-ex-up-in mereka. Lucu banget. Anak satunya mana? Oh lagi tidur. Biarkan aja ya. Supaya kita suruh bapaknya ini guys, habis makan ya, cuci piring dulu. Kita craft furniture. Apa ya guys? Kita craft. Yang belum ini udah sih. Let's make itu yang di mana? Aku lupa. Kita coba-coba dulu aja. Karena aku lupa. Yang belum aja. Ini udah guys sih ke knife. Oh ya, lihat dulu. Ini pumpling. Ini kitchen upgrade. Ini apa? Oh, let's build udah. Ini udah. Jadi kita yang belum. Gitu ya. Nanti habis itu bapaknya ini ya. Ini tanamannya, ya ampun tanamannya. Aku gak tahu loh guys, padahal udah ini. Udah dikasih, apa namanya, apapun lah ya. Ini istrinya ikut lagi, jangan istri. Cinur jangan ya. Kita kasih ini deh, makan anaknya ya. Kita bakal kasih makan gift food Leoner. Karena dia belum makan, kita kasih makan apa guys? Ya makasih makan ini ya. Tes vegetarian. Terus nanti kita ngasih makan si anak satunya lagi. Sebenarnya nggak usah pakai ini juga sih guys. Soalnya nanti kita harus nge-iniin lagi. Masih makan dari sini aja. Soalnya bisa nggak ya? Bisa ya? Nih gift food. Soalnya kalau misalkan dari sini itu harus diimbarin gitu. Harus digendong lagi. Kan ribet ya. Nanti kita habis itu, habis nasi makan si Ayu, kita masih makan anak satunya. Siapa namanya? Chandra ya, inget ya. Ini Chandra, ini Ayu, Brioner Ayu. Kita pakai Ayu aja. Terus Chandra, ini Nur. Terus ini Agish, ya. Oke, biarkan. Terus ngomong-ngomong, ininya ya tuh. Sumpah susah banget loh guys, ini yang tanaman tuh. Gak segampang dibayangkan. Aku sampai kayak, ribet banget, ribet banget. Dah. Habis itu nanti di sampingnya juga kan ada ya. Nih. Ini udah pada mati semua, udah aku bersih-bersihin guys. Soalnya mati semuanya. Aduh, tidak ada telepon ya ibu. Suka gini, gimana sih cara chattingnya guys? Tuh kan? Ujung-ujungnya taruh di sini. Oh ya kita harus lihat dulu ya. Ini skillnya ada yang bisa kita bantu guys. Sekali. Nah ribet gitu lah. Anaknya langsung buang. Gak expect. Kita ini aja ya. Biar dua-dua dulu. Kita harus thinkingnya. Terus ini. Kenapa gak bisa? Harus diajarin dulu kan sama ibunya. Coba ya kita ajarin. I don't think so. School itu apa guys? Kita tahu deh. Nanti habis itu kita ini ya.
Dikasih makan dong, nanti anak satunya ya. Kita food. Ini jadi bingung gitu loh, ini kasur yang punya siapa, ini punya siapa. Karena belum bisa di gitu ya. Belum bisa di, apa? Di cap-cip-cip, ini kasur siapa. Jadi nanti kalau dia udah gede, ini gedenya kapan ya? 4 hari lagi, oke, 4 hari lagi. Lucu banget, lagi belajar jalan. Oh kita ini suruh dia ini main ini aja. Main ini. Ini sok sok sok. Biarin dia makan. Ibunya perlu apa ya? Bicara. Ah, bicara dong sama anaknya. Nih. Kita suruh kayak berarti gitu kan. Biar komunikasi ibu dan anak itu berjalan dengan lancar. Ih, kenapa? Kenapa dihancur yang kita kasih tahu? Kita kasih tahu. Tidak boleh kayak gitu. Kita tidak boleh seperti itu ya. Salah belum? Udah kah? Mandi dulu, Pak. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita bantuin deh. Bersih. Ya, maju. Kita bubbles, terus book health. Pokoknya kita ajarin teman-teman yang baik-baik. Kita touch tuh lucu banget sih. Ini buat thumbnail ya guys, checklist. Oke okay, deh guys, mungkin sekian aja ini. Aku juga bingung mau apa lagi karena yang nonton juga dikit. Nanti mungkin ya di episode berikutnya aku sambil kayak storytelling gitu kayak seru. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.